apa yang menjadi program andalan dari VOA? Satu, apa alasannya? Kemudian bagaimana strategi untuk pencapaiannya? Silakan Bapak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Diberikan alokasi waktu selama 2 menit. Silakan mulai dari sekarang. Ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa program pulang kami ada 7. Pertama tentu saja bagaimana fokus pada rakyat miskin yang tadi ada 20%. Jadi 5 dari rakyat terbesar miskin. Maka kami fokus bagaimana hak-hak dia dipenuhi. Program pemerintah miskin faktanya sampai saat ini belum menyentuh pada kebutuhan yang mati. Yang seharusnya di pangkas PO ternyata belum terpenuhi karena pada data saat ini perlu diperbaiki. Banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan banyak yang sudah meninggal itu masih terdata. Dari satu sisi fokus itu. Yang kedua, tadi dari masalah kesehatan. Kami ingin tinggal lagi ada atau banyak. Contoh, tahun kemarin saja ibu melahirkan meninggal di Brebes ada 54 orang. Satu pekan satu orang meninggal. Nah, oleh karena itu kami akan pastikan ibu-ibu dengan apa namanya perawatan dengan ada ambulans di setiap desa. Kami harapkan mudah-mudahan kita akan cepat menolong. Tetapi tentu kalau infrastrukturnya baik, maka jalan. Makanya kami fokus mengutamakan jalan mulus dan tidak bolak-balik diperbaiki. Karena kita tahu sekarang bukan uang. Kemudian dari sisi kami membangun sumber daya manusia yang pintar, maka kami akan upayakan supaya sampai kata SMA gratis. Faktanya sekarang ini gratis tetapi masih sampai SMP gratis tetapi faktanya masih banyak iuran. Oleh karena itu tentu kami akan kontrol betul bahwa iuran-iuran yang tidak pada tempatnya kami akan tiadakan. Kemudian yang keempat, bagaimana agar daya beli masyarakat yang meningkat. Karena bagaimana juga kami akan memudahkan